Jumpa lagi dengan saya, Goes38. Vlog kali ini kita akan membahas trik and trik simple tapi belum banyak orang ketahui ya. Di sini ada sebuah kendaraan motor saya. Ini motor fiction saya tahun 2014. Dan di sini saya akan menjelaskan cara melepas dan memasang sebuah baut plastik seperti ini ya. Baut plastik dan bereng seperti ini ya. Kalau untuk cara melepasnya, nah itu nggak beda jauh cara melepas baut-baut pada umumnya ya. Ya tinggal pakai obeng plus dan diputar seperti ini ya. Nah diputar seperti ini. Nah itu nggak perlu tenaga ekstra ya kalau baut plastik seperti ini. Nah seperti ini. Terus hingga kendor ya. Tapi nggak perlu sampai lepas ya. Jika sudah, teman-teman bisa mencongkel bagian dari ringnya ini ya, dan teman-teman bisa menariknya. Nah, jika sudah tertarik seperti ini, nah seperti ini wujudnya. Nah, seperti ini. Jika teman-teman mau memasangnya, teman-teman tidak perlu mengulirnya kembali ya, atau mengedratkannya kembali. Nah, tidak perlu mengedratnya kembali. Dan teman-teman tinggal cukup memasukkannya, dimasukkan seperti ini. Lalu ini kita tekan. Nah, gampang bukan? Kalau bukanya kita harus pakai obeng, tapi kalau masangnya itu cukup ditekan saja. Baut skrup ala motor fiction ini sudah terpasang ya. Nah, seperti itu ya trik simpelnya. Kalau di Honda beda lagi. Kalau di Honda kan cuma ditekan. Sebelumnya saya juga sudah membuat videonya. Dia ditekan. Lalu kalau mau masang tinggal ditekan lagi, dia bunyi maklek sekali. Tapi kalau untuk Yamaha dia bunyi mak krek 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 seperti itu. Mungkin cukup sekian video singkat kali ini, trik and triknya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan wassalam. Bye.